Kepala Kantor BTN Wilayah Sumatera Dedi Lesmana, Kamis siang 5 Juni 2024 melakukan kunjungan ke kantor Jambi Express. Dalam kunjungan ini, Dedi yang didampingi oleh Kepala Cabang BTN Jambi Uka Tisna Wardana, disambut langsung oleh CEO Jambi Express Sarkawi dan juga para karyawan. Pertemuan ini dalam rangka mempererat hubungan silaturahmi antara BTN dan Jambi Express. CEO Jambi Express Sarkawi dalam sambutannya menyatakan, hubungan antara Bank BTN dan Jambi Express bukan hanya terjalin pada kesempatan ini saja, melainkan sudah berlangsung cukup lama. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memperkuat dan memperpanjang hubungan baik antara kedua belah pihak. Sementara itu, Kepala Kantor BTN Wilayah Sumatera, Dedi Lesmana menyampaikan, melalui pertemuan ini diharapkan dapat membangun kembali sinergi yang kuat, termasuk mengenalkan program yang dimiliki oleh BTN. Tidak hanya KPR, namun juga memiliki program unggulan lainnya seperti prioritas, mobile banking, dan lain sebagainya. Dedi Lesmana juga berharap Bank BTN terus bertumbuh dari tahun ke tahun, sehingga memberikan manfaat yang cukup luas untuk masyarakat Jambi. Tidak hanya KPR, kami juga punya produk funding yang luar biasa, kita juga punya mobile banking, kita punya prioritas, ya, dan banyak produk-produk lain yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat seperti itu. Arfani, Jambi TV.